teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya gitu ya. Ini adalah video lanjutan dari video yang berkaitan dengan love bombing gitu ya. Untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita gitu ya. Nah, ada manfaat ya untuk menjawab pertanyaan. Terus bedanya narcissistic love bombing sama PDKT normal gimana dong? Soalnya tanpa dipungkiri pasti ada kemiripan, namanya intensitas, frekuensi, perhatian itu bisa sangat overlapping dengan namanya orang lagi PDKT gitu ya. Jadi apa dong perbedaannya, itu akan kita bahas dalam video ini gitu ya. Nomor satu bedanya, kalau orang lagi PDKT yang bukan narsisis nih ya teman-teman, pasti dong walaupun kita tertarik sama orang tapi intensi kita itu pure dan ikhlas. Nah biasanya tuh nggak ada rasa pamrih gitu ya, berarti ini memiliki kepedulian tentang apa yang terbaik untuk orang yang sedang didekati gitu ya. Ketika kita menjalin hubungan, kita itu bersama-sama ingin hubungan ini berhasil dan memiliki dampak positif untuk kedua belah pihak, bukan ego pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, PDKT itu intensinya jangka panjang ya, harusnya ya, menjalin hubungan positif kedua belah pihak, bukan menaklukkan. Jadi ini perlu digarisbawahi, bukan menaklukkan. Kalau PDKT tujuannya untuk pacaran dan selanjutnya menikah, itu pasti ada jangka panjang. Tapi kalau yang narsistik itu bukan kalau yang narsistik itu kayak lebih mencari trofi, menaklukkan, atau mungkin asas manfaat, atau bahkan menghidung. Aduh, wah udah ada cowok sekian nih yang mau sama gua, udah ada berapa cewek nih yang mau sama gua, itu bedanya. Kemudian yang nomor tiga, PDKT normal itu memiliki kejujuran dan integritas, termasuk hal-hal kecil, jujur dalam beraktivitas, waktu, apa adanya dalam kehidupan yang menurut kalian tuh normal dan masuk akal gitu ya. Jadi relevan dengan apa yang ada. Nah biasanya kalau relevan dengan apa yang ada ini nggak too good to be, nggak too good to be true teman-teman gitu ya. Nggak kayaknya wah ini kayaknya prince charming banget atau bahkan kuda unicorn yang kalian cari bertahun-tahun. Not that kind of fantasy gitu ya. Kemudian yang nomor 4, nggak buru-buru, nggak rushing the relationship. Baru sebulan, wah kayaknya tuh kamu orang yang aku cari selama bertahun-tahun ini, yuk kita married. Wah baru berapa minggu, aku langsung mau ngelamar kamu nih, aku pengen kenalan sama orang tua kamu, yuk kita langsung pertemuan keluarga gitu ya. Jadi, too good to be true gitu ya teman-teman. Nah, terus kalau PDKT, walaupun perhatian, care, oke, sayang, memiliki gestur dan ekspresi yang love bombing deh, bener-bener interest namanya, orang lagi suka gimana sih ya gitu. Tapi nggak future faking guys. Nah future faking ini digarisbawahi dengan frase tidak terlalu muluk-muluk. Nggak, iya nanti gue bakal beli ini itu, nanti kita perawatnya ke Eropa 1 bulan, nanti kita beli villa, terus mau bikin istana, terus nanti kalau kita married ya budgetnya sekian m. Jadi kayak it's very easy to promise, over promising. Jadi terlalu muluk-muluk untuk dalam artian love bombing yang baru awal-awal di dalam tahap fase awal hubungan, terlalu muluk-muluk. Nah itu biasanya narsisistik gitu ya. Kemudian yang nomor 6 gitu, kalau misalkan itu PDKT yang sehat, itu tidak diikuti dengan devalue. Jadi tidak masuk ke dalam siklus narsisistik yang diulang-ulang. Artinya habis love bombing ya nggak ada dong orang yang cinta banget hari ini, besokannya tiba-tiba langsung nggak suka banget atau ilfeel. Tidak diikuti dengan devalue atau perilaku yang tidak konsisten, jungkat-jungkit. Orang yang intens banget, sangat excited mau janjian atau holiday atau mau kencan nonton, tiba-tiba orang yang udah excited 1 hari, 2 hari, 3 hari ini pas hari H malah ngilang. Jadi kayak nggak sinkron. Nah begitu orang yang sangat perhatian dan sangat mesmerizing, tapi seketika enak gitu ya, seketika langsung pindah hati gitu ya, itu narcissistic love bombing gitu ya. Kemudian yang nomor 7, kalau misalkan orang yang PDKT secara sehat gitu ya, simple, tidak melakukan love bombing lebih dari satu orang sekaligus. Nah ini teman-teman nih, simple banget ya. Kalau misalkan ada yang menggunakan frase ya udah gua deketin aja semua, kayak nebar jaring gitu ya,
mana ada deh cowok yang pokoknya gue love bombing semuanya, gue PHP-in aja semuanya. Nah itu menurut aku sih agak nggak valid guys, karena kita gimana sih, kita mau tulus, mau intensi positif, mau sayang, mau empatitik sama orang, tapi kita melakukan ke banyak pihak sehingga kita nggak bisa fokus, sehingga kita tidak mengenal apa yang kita mau gitu ya. Kemudian yang nomor 8, kalau misalkan orang PDKT yang secara sehat itu nggak hitung-hitungan, nggak ada yang kayak ujuk-ujuk minta balik semua barang yang udah pernah dikasih gitu ya. Nah ini kan lucu banget nih gitu ya. Kalau misalkan, ayo lo deh temen-temen, siapa nih yang pacaran masih minta atau bahkan nagih gitu ya. Dulu kan aku pernah ngasih kamu ini, dulu kan kamu tak bayarin ini, nah sekarang balikin semua itu ke gua. Nah itu menurut aku sih agak not really good gitu ya, karena hitung-hitungan banget gitu kan. Nah kemudian yang nomor 9 itu, kalau PDKT yang sehat itu tentunya simbol memberikan rasa empati diikuti dengan feeling yang sesuai, gitu, sinkron. Feeling itu gak langsung tumbuh terus tergila-gila bucin, no. Tapi feeling itu bertumbuh perlahan-lahan juga bisa secara positif dan membutuhkan sinkron antara, nih, underline-nya, antara perasaan dan logika itu gak ada kontradiktif, teman-teman. Jadi harus beriringan antara logic dan feeling, gitu ya. Itulah kunci hubungan bisa langgeng, karena nanti yang memunculkan komitmen itu juga ada peran dari yang namanya logika gitu ya. Nah, yang nomor 10, kalian akan tahu dan bisa merasakan apakah dia tulus atau enggak gitu ya. Simple and true and effective gitu ya. Perhatiin suara hati kita, perhatiin apa yang benar-benar kita rasain. Perasaan mendasar itu juga perlu didengar gitu ya. Jadi enggak sekedar, tidak sekedar nafsu, ngebet, kepepet atau instan gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang masuk di dalam fase love bombing, jangan mengambil keputusan besar berdasar nafsu, ngebet, kepepet atau instan, supaya kalian bisa objektif dalam membedakan mana yang narcissistic love bombing, mana yang PDKT secara sehat. Nah itu ya teman-teman. Nah teman-teman, inilah perbedaan antara love bombing dan PDKT yang mirip-mirip kayak love bombing gitu ya, tapi yang secara lebih sehat gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk siapapun yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe teman-teman. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissist. Thank you banget untuk semua yang udah mau nonton, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.